What's up everybody, kembali lagi bersama aku di sini. Gimana kabar kalian? Aku harap semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan lanjutin misi kita bersama Flash dan Green Lantern. Ya, kalau kemarin kita sudah memakai cheat, yaitu sekali hit langsung mati teman-teman. Kali ini aku menambahkan satu cheat lagi, yaitu supaya ulti kita unlimited teman-teman. Jadi nggak usah lama-lama, langsung kita mulai aja gamenya. Oke. Seperti biasa, ini ada yang bisa jadi cepat teman-teman ya. Wah, ini muter-muter seperti ini. Yang di Green Lantern aku tambahkan teman-teman, yaitu gergeraji seperti ini ya. Wah. Yang Flash ini akan jadi cepat seperti ini teman-teman ya. Aku langsung pukul ibu teman-teman. Ini unlimited ya. Oke, seperti itu teman-teman. Seharusnya sih tidak perlu kita ambil. Kita coba pakai Green Lantern. Enaknya Green Lantern ini dia bisa, nah ini terbang ya. Dimakan ya, dimakan sama gergerajinya teman-teman. Tapi lemot sekali tuh kalau gitu. Kalau ini perlindungan maksimum ya, Ciptaden. Memang ngobat. Oke lah, ini aja biar cepet. Ya. Ini tuh apa ya sebenarnya? Oke, sekali hit langsung mati teman-teman. Kita sebenarnya nggak usah ngambil shield ya. Shield itu untuk membeli itu. Kemarin kita sudah beli apa belum sih ya? Yang ini kita udah kita barusan beli teman-teman. Yang Flash Alternate Custom ya. Kalau yang Aquaman kita juga udah beli. Ya. Jadi misalkan mau tahu, kalau misalkan Green Lantern apa Flash pakai baju apa yang model lama nih seperti ini teman-teman. Ini namanya J. Garrick ya. Mungkin akan seperti ini. Bentar, bisa nggak? Oh, belum. Apakah bisa? Oh, jadi kostum ini for select for the next map teman-teman. Kalau belum mapnya belum selanjutnya itu belum bisa. Oke? Okay? Jadi new heroes-nya ini seperti ini. Jadi kita pakai ini teman-teman, Flash nanti di next stage ya. Oke aja, cepet. Sekali hit langsung mati teman-teman ya. Aduh, sorry nih sedikit lemot-lemot. Seperti biasa, kita langsung ngajar aja. Gak usah pakai lama. Hup. Kita pakai ulti yang ini teman-teman ya, yang segitiga ini supaya cepet. Hup. Sorry, bukan segitiga tapi R1. Ya, kita putar-putar dulu dah. Wow, ya. Kita pakai yang lingkaran ini enak teman-teman, cepet banget ya. Hup. Oke. Sini. Let's go. Wah, larinya cepet banget. Tanpa basa-basi. Wah, tapi kalau udah kena itu udah tetap repot, teman-teman. Kita puter-puter sampai habis tuh. Mana lagi? Saya manusia cepat, Mas. Kita puter-puter terlebih dahulu ya. Kita tendang aja ini ya. Supaya misinya cepat selesai, teman-teman. Oh, bukan di sini tempatnya. Oke. Ini kalau kameranya aku dekatkan teman-teman ya. Sekali-sekali begini karena kita udah pakai ulti, jadi supaya lebih cepat. Ternyata kemarin R3 itu maksudnya ya seperti ini teman-teman, cuma jauh dan dekatkan aja ya. Aduh, sombong sekali nih ya. Oke. Hanya menjauhkan aja teman-teman. Kita mending dekatkan aja dah. Nah, ini selanjutnya. Someone overrode command and control of our nuclear missiles. There's been a launch. From where? The data is encrypted. There's no way of telling. Nah, itu dari data yang encrypted itu, teman-teman ya. Duh. Under global communication still jammed, that missile might as well be invisible.
Just once I'd like to get some good news. Enggak sabar lagi ya. Untuk menunggu Justice League ada di layar lebar. Ini namanya siapa ya tuh? Gak tahu ini. Nanti mungkin ada kursornya. Bad poison gas. Takut. Banyak sekali. Nah, jadi ini ceritanya aku masih ingat teman-teman. Kita harus nyelamatin yang ini. Nah, ini kita pakai baju baru ya teman-teman. Kalau belum tahu seperti ini, kita review dulu lihat. Nah, bajunya sih ke Flash. Kalau yang paling lama kayak gini teman-teman. Jadi kalau mungkin kita mau beli lagi itu sebenarnya bisa ya. Kita pakai yang Green Lantern misalkan mau yang pakai yang alternate ini yang pakai retro. Ini kita pakai yang retro-retro ini teman-teman ya. Lucu banget ini Flash-nya. Nah, ini ada yang Walter West, ada yang mana lagi ini ya. Masih banyak ini. Jadi di misi ini teman-teman, selanjutnya ini kita disuruh nyametin si profesor-profesornya teman-teman ya. Jadi gak usah lama-lama, kita buruan aja. Control room door ini teman-teman ya. Mana ini? Forget the creature. Get a clear shot. Take down the door. Close the door. You're letting all the freaks in. Kenapa kita bisa masuk sini? Oh, kita harus breakdown itu teman-teman. Cepat-cepat. Oh, sorry. Ini teman-teman, dulu ini susah banget teman-teman ya. Yang perlu kita lakukan hanya meninju ini teman-teman. Nah. Dulu itu kalau kita tidak pakai satu hit mati teman-teman, itu lama sekali. Dan ternyata itu caranya kita harus membawa kotaan yang berisi nuklir ya. Nuklir apa bom itu? Itu lama sekali kalau dulu aku main sama temanku di rental PS. Itu beneran dulu lama banget teman-teman ya, karena ada waktunya. Kalau enggak kita gagal gitu, itu susah sekali. Santai, ini lucu ya. Flashnya pakai baju gini, tapi di state ini kita pakai baju yang retro. Then you will die. Lucu ya. Kita nggak usah banyak cincong. Rescue the scientist ya. Then defeat the key. Alright then. Oh, ini namanya the key teman-teman. Nah, lucu sekali ini ya. Oke, kita selamatin dulu yang ini. Nggak kelihatan. Sorry. Dia masih lari teman-teman, santai aja. Kita rescue scientist ini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Nah, oke ya. Aduh. Ternyata kita mati. Mana ini dia? Oh, udah mati teman-teman, cepat sekali. Oke. Jadi supaya aku ini mau nunjukkan kepada kalian episode di mana kita pakai Aquaman. Oke. Bayangin aja kita nggak pakai cheat ya teman-teman, pasti akan susah sekali. Wah, ini ngetiknya nggak 10 jari lagi teman-teman ya, itu beratus-ratus jari. Kan ada ya, kalau kita ngetik itu 10 jari di keyboard nih, misalkan kita 10 jari ngetik gini nih, ada teman-teman. Kalau misalkan jari ini tangan di sini, di mana itu ada ya. Itu aku pernah belajar loh. Jadi kalau kita ngetik tuh nggak usah lihat kata-katanya, maksudnya kata-kata kalau misal di buku, tapi kita ngetik gini teman-teman, 10 jari supaya cepet. Nah, ini ceritanya gini. The King Kong. A gift in return for a small favor I require. Ini Brainiac nih teman-teman. With this helmet, your will is mine. Free me. Say please. It doesn't work. It works, but I'm merely a robotic avatar. The real Brainiac is thousands of miles away.
If you want your freedom, you'll have to agree to help him. Very well. What would you have me do? You'll like it. The first step is conquering the people who imprisoned you. Oke. Nah, ini nanti di mana di misi ini aku ingatnya ini ada Superman sama si ini teman-teman, Wonder Woman. Dark Knight. It's already in progress. They've made extensive modifications to the design. Safest thing to do is blow them up on the ground. And the one in the air? Have Superman intercept it. Something's wrong with the watchtower sensors. John's trying to fix it, but I'll go up and help him. In case you need them. John, what is that? To the watchtower. Oh. Kind of a take charge guy. Let's move. Although I can see how you wouldn't notice. Oh, ini kita pakai ini, teman-teman ya. Wonder Woman ya. Mantap kali ini ada Wonder Woman, kita bisa lihat yaitu talinya. Wuhui. Dan ini untuk mengikat. Ya, itu baru teman-teman ya. Kita punya poin lagi, itu ada yang ini. Sama ini teman-teman. Combat satunya. Recovery. Kita bootnya taruh di nanti aja lah. Ini juga punya poin. Oke. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, ini seperti ini ya. Kalau yang segitiga tadi seperti ini. Wah. Dan aku nggak tahu teman-teman, kenapa di serial yang di layar lebar itu nggak tahu ya, atau memang gimana ceritanya. Sebenarnya Wonder Woman ini bisa terbang teman-teman. Nah, ya kan dia seperti Superman. Ya, oke teman-teman, karena mungkin ini kita masuk state yang baru, mungkin videonya akan aku lanjutin minggu depan setiap hari Rabu aku usahakan. Dan bagi yang penasaran gimana lanjutannya video ini Wonder Woman sama Zatanna, saksikan aja di video selanjutnya. Oke, thank you banget yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Dan nantikan di video selanjutnya. Dan akhir kata, thanks for watching and stay with me.